Persiapan rapi dilakukan menjelang tahun melawat Malaysia 2026. Hampir RM550 juta ringgit disediakan bagi mempromosi aktiviti pelancongan. Ini termasuk RM110 juta ringgit bagi melengkapkan kawasan pelancongan, menjalin kerjasama, menyokong pencalonan UNESCO seperti menambah baik kemudahan di Taman Negara Endau Rompin Johor, Pulau Redang, Terengganu, Pantai Tusan Berkenung, Sarawak. Menjalin kerjasama eko pelancongan dengan UNDP dan Habitat Foundation. Memelihara Kuala Lumpur sebagai badan raya budaya dan kreatif. Khazanah menyediakan RM600 juta ringgit untuk memulih serta mengangkat nilai bangunan Sultan Abdul Samad dan Karkosa Seri Negara. Ini termasuk membina jambatan bertingkat menghubungkan Taman Botani Perdana dengan Karkosa Seri Negara. Ini akan membantu merubah wajah Kuala Lumpur dari segi warisannya. Kuala Lumpur akan dikenal dengan sejarah gemilang dari bangunan Sultan Abdul Samad, tentunya kepada padang mereka, padang reformasi, sehinggalah stesen kereta api hinggalah Karkosa.